wall atau share, I boleh sana cakap share banyak noksa. Satu bulan I rasa boleh jual noksa steamer, noksa pressure cooker, noksa, wah, a lot of noksa. Beside over that, she also can cook. Sekarang sebabkan kita MCO, kita stay rumah, so this leader, dia cook, show kepada kita saja. So even bau pun kita tak boleh nampak lah, tapi boleh nampak cantik sahaja. Okay, so she currently working as a teacher, tadika punya cikgu, and she also a mother. But very important thing, I tell you everyone who are here today, she don't have any transport, she don't have any kind of facilities like want to drive to base meeting or go to the friend's house. You know how she become able to achieve super call? How she able to gain 10 to 15 customer? We will learn from her today. Because untuk berjaya, tiada excuse. Okay? So, beliau adalah orang yang kita bercakap sebagai satu a leader who show the way for all of us today. Okay, so without further ado, I would love to invite this wonderful leader, Soren Cikgu. Cikgu, please come first. Puan Fatimah to come and share some skills with us today. Welcome, Kak Fatimah. Welcome, Cikgu Fatimah. Hi. Hi. Hi semua. Hi. So, thank you Teddy untuk MC kita hari ni. Okay, so first of all, saya nak ucapkan thank you very much kepada kita punya FDC, Wong Misan dan kita punya Diamond, Miss Damioling. Okay, kerana bagi saya peluang untuk buat perkongsian pada malam inilah. And then kepada saya punya Platinum, Didi Susan, Upline Sponsor dan juga saya punya Upline Leader. Okay, thank you sebab selalu support saya dan juga saya punya group. And then to my group member pun, okay, so kita sama-sama buat untuk kita sama-sama berjaya. Okay, so sekarang saya akan buka saya punya stand. Kak Fatimah, boleh share why you want to do this business background? Ya, ya tadi. Okay, boleh, boleh. Apa tadi, tadi? Boleh share background dengan kenapa why you want to do this business. Okay, sorry. So, saya nama Siti Fatimah. Okay, saya seorang cikgu tadika. Okay, so kenapa buat business MWA? So, first thing saya buat memang orang cakap untuk cari extra income lah. Okay, so kita nampak dekat business ni memang boleh buat. And then bila lama saya join, okay, saya rasa business ni boleh bagi saya lifestyle. So kita cakap kita nak dapat lifestyle macam seorang diamond. So kita semua fokus sekarang untuk dapat diamond lifestyle. So sekarang saya punya target adalah untuk dapat diamond lifestyle lah. So hopefully kita semua pun boleh dapat target yang sama. Okay. So saya terus kepada saya punya sharing hari ni, okay. So saya punya sharing hari ni adalah okay tentang macam mana kita nak membina pelanggan runcit ataupun kita panggil regular customer lah. Okay, 10 ke 20 orang pelanggan. Okay, so kita bila kita relatekan pelanggan, okay, kita bila kita cakap pasal pelanggan, apa yang terfikir kat kita punya fikiran mesti kena ada produk, betul tak? Okay, so kita cakap kat sini, kita punya produk, kita kena tahulah apa produk yang kita nak promote dekat kita punya customer. Okay, so kita boleh cakap kat sini, kita punya produk semuanya adalah berkualiti tinggi. Okay, kita ada lebih 450 jenis produk-produk yang berkualiti tinggi. So kita punya produk memang sangat banyak, kita boleh cakap macam satu shopping mall. So kita memang sangat proud dengan kita punya company sebab memang provide produk-produk yang sangat kualiti lah. Okay, lagi? Kita punya produk ada 100% pulangan wang balik. Maksudnya kita ada 100% money back guarantee lah. Okay, contoh untuk produk core seperti produk Nutrilite, Artistry dan juga Amway Home. Okay, kita ada 100% money back guarantee. Okay, untuk produk personal shoppers pula macam electrical product, okay, kita based on warranty. Okay, lagi bila kita cakap produk, kedai kita sendiri, okay, kita punya business, so kita mestilah orang cakap first customer adalah kita sendiri. So kita adalah pelanggan pertama dalam kita punya kedai, dalam kita punya bisnes. Sebab apa? Bila kita sendiri jadi pengguna dalam kedai kita, so kita sendiri guna produk, kita sendiri rasa produk, kita cuba. And then kita akan lebih, orang cakap lebih senang untuk kita influence orang lain untuk beli produk yang sama macam kita. So kita boleh ajak lagi ramai orang untuk sama-sama berbelanja dalam
kita punya kedai, dalam kita punya bisnes. Sebab apa? Kita tahu, kita dah rasa sendiri produk ni sangat bagus dan produk ni sangat baik. So kita share kebaikan tu supaya kita sama-sama dapat memberikan produk yang baik. Boleh clear tak? Suara clear, saya clear. Dengar tak? Yes, very clear. Oh, sebab kat sini hujan. Takut tak clear. Okay, so lagi kita cakap apa? Kita punya produk, kita mesti kena faham produk kita. Okay, kita tak cakap kena semestinya jadi saintis ataupun profesor untuk faham produk kita. So kita cakap at least untuk kita start the business, kita nak mulakan business, at least kita faham basic kita cakap. Sebab apa? Kalau kita nak tunggu kita sampai semua barang kita faham tapi kita tak buat, so kita cakap kita kat situ rugi. So kita cakap sambil kita belajar, sambil kita buat. So kita seiring, sambil belajar produk, sambil kita buat business ni. Kita jangan tunggu sampai kita belajar dulu, setahun, dua tahun belajar tapi kita tak buat, kita tak jalan. So kita cakap kita rugi masa dekat situ. Okay, so tapi kita cakap of course kalau kita tahu better pasal produk kita, kita lagi elok lah. And then dalam masa yang sama, kita still kena kena teruskan belajar untuk dapatkan product knowledge sebab dia sangat penting untuk kita punya business lah. Okay, so saya pergi kepada seterusnya. Okay, macam mana kita nak membina pelanggan? Okay, so kat sini saya ada listkan lah, ada tiga cara lah. Ini antara tiga cara yang saya pernah buat lah. So ini antara pengalaman saya. Okay, kita ada melalui STP, melalui demo produk dan juga melalui perkhidmatan. So kita akan pergi satu persatu eh. Okay, STP macam kita tahulah, show the plan. Okay, kita menunjukkan plan bisnes kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita menunjukkan plan bisnes kita, kita tahu plan bisnes kita memang sangat orang cakap terbaik, sangat strong. And then dalam masa yang sama, kita juga menunjukkan kita punya produk-produk kita yang sangat berkualiti. And then kita juga menunjukkan potensi-potensi yang ada di dalam bisnes kita. Maksudnya macam apa bisnes kita boleh bagi, maksudnya kelebihan bisnes kita lah. Okay, lagi kita boleh tunjukkan people, kita show the people, iaitu kita tunjukkan orang-orang yang dah berjaya dalam bisnes ni. So bila kita tunjuk STP tu, okay, kita akan orang cakap kita punya consumer apa ni, kita punya apa ni, kita panggil ni yang kita STP tu lah eh, kita punya prospect, okay, diorang akan buat pilihan. So kita tak boleh nak paksa diorang terus jadi ahli ke apa, tetapi kita boleh bagi, maksudnya kita dah share kita punya yang terbaik, kita share. So diorang ada pilihan. So bila kita buat STP, kita akan dapat, kita cakap tiga pilihan ataupun tiga kategori orang lah. Yang pertama adalah orang yang nak membina perniagaan besar, yang mana dia memang orang cakap dia nak buat bisnes, dia nak buat big business. Okay, yang kedua orang yang hanya nak menjana untung runcit, kita cakap small business lah, untung kecil-kecilan. And then yang ketiga kita akan dapat pelanggan. Okay, so kita pergi kepada yang pertama. Okay, membina perniagaan besar. Okay, macam bila kita STP, okay, kita akan dapat contoh orang yang macam ni, kategori pertama ni dia nak buat big business. So orang yang macam ni dia memang mencari peluang untuk menambahkan pendapatan. Okay, dia juga mencari peluang untuk mendapat kebebasan hidup. So orang macam ni kita consider sebagai kita punya business partner. Okay, orang macam ni, okay, kategori pertama ni dia bersedia untuk belajar dan menghadiri kelas dan bersedia untuk menerima bimbingan. So dia akan kita cakap willing to jadi core performers 1000% living. So kita cakap kat sini bila kita decide big business, kita kena follow at cost tag. Itu kita cakap yang untuk orang buat business lah. And then of course bila kita cakap dalam at cost tag pun ada kan 100% kita punya self use, penggunaan sendiri. So kita kena, bila kita pilih ada prospek yang nak jadi big business, dia sendiri pun kena 100% self-use, mengguna sendiri produk, baru dia akan tahu. Macam kita cakap tadi, dia rasa the product, dia cuba and then baru dia senang nak share and explain kepada orang lain lah. Okay, kategori yang kedua, kita panggil orang yang hanya mahu menjana untung runcit. Okay, macam kita cakap, dia just nak jadi member customer sahaja. Macam contoh saya bagi ni, okay, kita pergi STP and then dia join and then dia sendiri pergi shop, start beli barang, jadi prosumer. So orang yang macam ni kita panggil orang yang hanya mahu jadi prosumer. Dia mahu menjadi ahli untuk dapat keuntungan runcit je lah. Dia sendiri dapat untung runcit and then macam dia dah pakai produk, dia dah sesuai and then mungkin dia share sikit-sikit dengan jiran. So dia dapat untung kat situ. So kita cakap yang macam ni dia just nak buat small business saja.
Tetapi kita kena ingat, kita punya member customer ni, okay, kita masih berpeluang, okay, untuk ajak dia membina perniagaan besar. Jadi business partner kita sekiranya, okay, dia masih, kita cakap, okay lah, macam muda lagi, and then dia ada impian. So kita tahu semua orang sebenarnya ada impian, lagi-lagi kalau orang macam kita cakap, orang muda pun, kita cakap orang muda, so impian lagi banyak, lagi besar. So kita cakap kalau member customer ni normally mungkin housewife ataupun student lah. Okay, bila kita tengok dia punya range umur tu agak-agak macam okay lagi, boleh still buat business. And then kita sebagai leader, okay, kita kena teruskan bagi ilmu tentang produk dan kita kena bagi juga dia business mindset. Bagi dia nampak business ni lagi dalam orang cakap skala yang lebih besar. Sebab sekarang macam contoh dia pakai sendiri, dia rasa okay, produk ni okay, lepas tu dia dah untung sikit-sikit. So kenapa tidak kita bagi dia peluang, okay, untuk dia buat business lagi besar supaya dia dapat untung lagi banyak. So kita kena keep keep dia dengan bagi business mindset dekat dia lah. Okay, so lagi, okay, kita punya member customer ni pun berpotensi untuk menjadi leader. Contoh daripada once dia dah start pakai produk, okay, dia rasa jadi product lover and then dia dah start sharing sikit-sikit and then kita tak tahu potensi orang tak sama. Mungkin one day dia rasa sangat okay, business ni sangat okay, boleh jalan income sikit-sikit walaupun sikit dapat and then produk pun sangat bagus. Kenapa mungkin dia sendiri rasa nak buat big business dengan kita, nak jadi business partner kita. So kita tak tahu, one day mungkin dia boleh jadi one of kita punya diamond dalam kita punya group. So that's why kita cakap member customer kita pun kena sentiasa communicate, sentiasa bagi business mindset and then product knowledge supaya dia stay dengan kita. And then kita boleh influence dia untuk jadi kita punya business partner in the future. So kita cakap business partner ataupun member customer kita kena sama. Okay, tak boleh beza. Cuma kalau orang yang first place dia memang nak buat business, so kita kena bagi business mindset at the first lah. Macam kalau macam member customer, kita slowly-slowly kita influence dia, kita bagi dia business mindset. Okay, yang ketiga, pelanggan. Okay, pelanggan ni macam kita tengok macam orang yang nak berbelanja menggunakan kita punya akaun ahli lah. Okay, so kita tengok macam saya punya jiran ada yang macam okay, umur muda-muda sikit, saya memang influence untuk jadi saya punya business partner, saya bagi business mindset. Jadi kalau macam kita kata faktor usia lah, kategori makcik-makcik dah umur 50-an, 60, macam dia sendiri pun cakap tak apalah makcik nak beli untuk guna-guna sendiri je kan. Tak apa, tak kisah. So tak mau jadi ahli, pakai saya, awak punya ahli, kita gunalah. Okay, so kita tak boleh nak paksa dia. So okay lah macam tu. And then mungkin dia pun tak biasa online system, tak pandai. So dia cakap tak apalah makcik jadi ahli je, beli produk. So kita respect dengan dia punya decision lah. Okay, lepas tu yang paling kita kena buat apa? Kita bagi the best service, bagi perkhidmatan terbaik untuk kita kekalkan hubungan dalam perniagaan. Sebab apa, bila kita bagi perkhidmatan terbaik, kita serve dia, kita selalu orang cakap apa-apa kita tanya. Okay, kita tanya macam mana problem, ada apa problem. And then kalau ada apa-apa promotion pun kita inform. So kita cakap kita nak kekalkan orang cakap the business relationship tu sebab kita nak dia jadi kita punya customer lama. So kita kena buat hubungan yang baik lah. Okay, so lagi kita juga, okay, mungkin dia akan kita berpeluang, okay, untuk menajar generasi seterusnya. Contoh mungkin daripada anak-anak dia, okay, anak dia, cucu, kita tak tahu. Mungkin one day, okay, diorang nak buat bisnes dengan kita. So kita cakap kita kekalkan relationship yang baik ni walaupun diorang hanya sebagai customer. Okay, kita kekalkan business relationship ni sebab kita nak bisnes yang berpanjangan dan mungkin kita berpeluang untuk manager diorang punya anak cucu lah. Okay, so kita cakap untuk ketiga-tiga kita punya business partner, member customer dan juga pelanggan ni, okay, kita mesti sentiasa providekan dengan produk-produk knowledge, okay, and then kita kena sentiasa communicate dengan diorang. So apa saja pilihan daripada prospek kita, sama ada nak jadi business, small business ataupun customer, kita terima sebab tak ada salah. So semua okay as long as dia dalam kita punya group. Okay, so cara kedua, okay, kita panggil demo produk. Okay, so demo produk ni apa? Macam kita demo produk ni adalah kita nak tunjukkan and then kita nak ajar ilmu mengenai produk. Okay, sebab kita tahu produk Amway tak ada dalam iklan, betul tak? Kat TV tak pernah nampak, dekat radio tak pernah dengar.
So macam mana kita nak kenalkan produk kita? So melalui demo produk lah. So melalui demo produk barulah kita boleh kenalkan produk kita kepada orang. Sebab apa? Sebab kita adalah ejen kepada produk kita. Kitalah yang kena iklankan. So kita cara iklan kita macam mana? Melalui produk demo. Produk demo melalui apa? Home party, home meeting. So kita akan ajar kita punya partner and then kita tunjuk kepada customer kita lah. Okay, so kita cakap kat sini, okay, fokus belajar produk bukan kerana ingin membuat jualan. Betul. Kita fokus belajar produk bukan hanya untuk jualan semata-mata. Tetapi, okay, kita nak rakan niaga kita, okay, business partner kita, kita punya member customer, kita punya customer, start gunakan produk. Sebab itu kita ajar produk bagi dia orang faham, bagi dia orang tahu apa kelebihan produk ni, kenapa kita kena beli produk ni daripada kita beli dekat luar. Apa benefit dia produk ni. So dia orang bila dah tahu pasal produk knowledge and then dah tengok demo, so dia orang akan start guna. Hello. Hello. Hello, Kak Fatima. Eh, kejap. Sorry, terkeluar. Oh, okay, okay. Ah. Di mana? Okay. Saya sambung. Okay. So okay, kita cakap. Okay, produk sama dengan PV. Maksudnya, okay, kalau kita tak move produk, PV tak akan masuk. Kalau kita tak keluarkan produk, tak, kita tak, maksudnya kita dalam grup kita produk tak keluar. So PV tak masuk. So kita cakap produk dengan PV kena sama seiring. Sebab kalau kita nak more PV, okay, kalau nak more PV kita kena move more product. Macam Dr. Wong cakap apa, okay, dia kata kalau kita nak income cepat, kita move the product cepat-cepat. Dia kata ada setengah orang cakap business Amway lambat, business Amway income lambat. Tapi bukan business yang lambat, kita yang lambat. Sebab apa? Kita yang lambat move the product. So kita macam dia bagi contoh lah, kalau orang jual komputer, kalau nak income cepat, move the komputer cepat kan. Macam kita jugalah. Okay, kita nak income cepat, so kita move the product cepat. So once move kita punya product semua keluar, so income and PV, PV masuk and then kita akan nampak income. Okay, so lagi kita melalui demo produk, okay, kita nak mencari rakan niaga yang berpotensi melalui produk level. So bila kita bagi semua info pasal produk-produk, okay, diorang ada kita punya partner, customer, semua dah guna sendiri. So diorang boleh jadi produk level and mungkin diorang akan berpotensi untuk menjadi one of kita punya leader. So kita just keep sharing bagi diorang faham and then diorang menjadi seorang product level and mungkin one day akan menjadi one of kita punya leader yang berpotensi. Okay, so tadi saya cakap home party kan. Okay, so home party ni macam sebelum PKP, okay, kita boleh buat lah. So sekarang kita semua duduk rumah masing-masing, so tak boleh buat lagi lah. So lepas ni, okay, mungkin kita boleh buat balik home party lah. So home party ni kita cakap apa? Okay, kita bukan sahaja nak tunjukkan produk-produk kita kepada customer. Okay, kita kan ada invite kawan-kawan jiran datang kan. So kita bukan sahaja nak tunjuk pada kawan-kawan ataupun kita punya customer jiran, tetapi kepada sebenarnya lebih lagi kepada kita punya member customer dan juga kita punya business partner yang baru. Sebab apa? Okay, kita dekat sini kita akan ajar buat macam mana orang cakap kita punya produk ni, macam mana cara kita nak menarik perhatian orang. Macam saya punya seorang sponsor saya bila kita buat demo lah, contoh saya buat demo, okey dah siap contoh Biosi, okey yang paling kuat suara cakap wah, saya punya sponsor lah, saya punya CLG Mami, saya cakap first saya terkejut juga kenapa macam dia yang excited lebih kan, padahal dia dah lebih mungkin lah dah banyak kali tengok demo, dah banyak kali sendiri buat, tapi kenapa? So saya lepas tu 2-3 kali macam tu, so saya realize kenapa dia lagi orang cakap excited. Sebab apa? So saya perasan
Sebab apa? Sebab sebenarnya itu macam kita cakap satu psikologi lah. Okay? Dia nak, sebenarnya dia nak influence yang business partner baru and then kita punya customer yang first time tengok tu bagi sama-sama wow. Ha, macam kita punya, mungkin orang yang first time tengok dia just tak cakap lah, tak, mungkin tak keluar kata wow tu, tetapi dia punya mata mungkin bulat lah and then mulut pun tenganga kan. Tapi once saya punya sponsor cakap wow macam tu, semua orang pun lagi settle and then kita sebagai orang yang buat demo lagi rasa yakin dan lagi rasa semangat. So ini kita cakap kita punya leader semua akan support bila kita nak buat macam orang cakap satu produk demo. So kita punya leader akan sentiasa support kita. So kita cakap memang kita buat secara kumpulan. So that's why kita punya leader sentiasa bagi sokongan. Okay, so terima kasih untuk saya punya support, untuk saya punya leader dan saya punya sponsor. Thank you so much. Eh? Okay, so seterusnya kita ada home meeting. So bukan dekat home party je kita boleh tunjuk produk. Okay, dekat home meeting pun kita boleh. Okay, kita tunjuk produk demo kepada kita punya business partner. Okay, kita ajar and then nanti next time dia orang pula yang akan buat. Dia orang sendiri yang akan belajar. So kita cakap produk apa ni, knowledge ni kita bukan nak bagi cakap kat customer semata-mata, tetapi lagi penting untuk kita punya business partner dan kita punya member customer, sebab dia orang dah ada sendiri punya account and then dia orang sendiri bila dah tahu produk sendiri boleh jadi consumer. Contoh kita cakap sekarang home meeting pun tak boleh, so kita buat secara online lah, kita buat secara Zoom. Macam ni kita baru hari tu dalam last week kita ajar produk catalog, briefing produk catalog. So kita cakap walaupun berjauhan kita masih lagi boleh ajar tentang produk. Sebab apa? Kita nak semua orang gunakan produk kita, kita nak semua orang move the product supaya kita semua boleh nampak PV akan masuk. So dan bila nampak PV tu, so sama dengan kita nampak income lah kan. So macam tu lah. Okay, so seterusnya. Okay, personal demo. Contohlah macam sekarang kita tak boleh apa tu, kita cakap nak selalu ada kita punya mentor, kita punya leader dekat depan kita, betul tak? So sekarang lah masanya kita kena, orang cakap self, kena sendiri self grow. Okay, kita sendiri kena cari inisiatif macam mana kita nak nak perkenalkan produk kita kepada orang, sebab kita adalah agent kepada produk kita. Kita adalah orang yang kena iklankan produk kita, sebab produk kita tak ada iklan kat mana-mana, melainkan kita yang kena keluarkan kita punya produk lah, kena bagi tahu orang. Okay. So macam kat rumah sekarang pun semua kita kat PKP kan, dalam rumah tak pergi mana. Okay, kita sometimes kita kena sendiri cari idea. Okay, kita tak boleh terlalu bergantung kepada leader kita. Okay, kita kena ingat business ni adalah kita sendiri punya business. Okay, bukan leader punya business ataupun bukan downline punya business. So kita sendiri. So kita kena cari satu cara lah. Satu cara macam mana kita nak kenalkan kita punya produk kepada orang lain dekat luar sana. Okay. So macam kita sendiri ada, macam kita sendiri ada barang-barang kat rumah yang kita beli melalui kita punya shop. Okay, kita sendiri buat, dia ambil gambar. And then kita boleh post. Boleh post melalui Facebook, WhatsApp, Instagram. So kita cakap kita jangan takut untuk cuba. Sebab kita cakap tak salah. Tak salah kita mencuba. Okay, apa yang salahnya kalau kita takut mencuba. So kita cakap kalau kita cuba, kita ada peluang. Daripada kita dah beli barang tapi tersimpan dalam almari, so sayang. So kita tak boleh nak promote, tak boleh kita nak show dekat orang kita ada apa. So kalau kita sendiri dah beli sesuatu barang, so kita buatlah macam masakan ke apa kan. And then kita ambil gambar ataupun video and then kita boleh post. Sekarang kan semua pasal apa, social media. Semua di hujung jari. So kita lagi senang kalau kita fikir masa zaman siapa tu, mendiang campur yuk dulu kan. Belum ada macam ni lah saya rasa kan. Belum ada. Kita pun tahu dia cara dia bisnes dia macam dari rumah ke rumah, betul tak? Bawa basikal dari rumah ke rumah, satu kampung macam tu. So kita sekarang kita cakap kita lagi macam, kita semua sekarang lagi senang lah macam kita cakap di hujung jari. Okay, kita just ambil gambar and then kita tekan je. Send. Semua kita kata kena ada keberanian. Kita kalau takut-takut, jangan rasa takut untuk share, sebab kita tak buat salah pun. Okay, kita hanya orang cakap berkongsi apa yang kita ada, berkongsi apa yang kita, bisnes kita ada. So kita jangan rasa takut lah. Contoh macam kita cakap kita ada buat something and then kita share dekat Facebook, mungkin mana tahu kita cakap ada orang yang akan PM kita. So kita cakap kalau kita tak cuba, kita tak ada
chance, tak ada peluang. Tapi bila kita cuba, kita mungkin berpeluang. So itu kita cakap lah, dekat rumah pun kita tak boleh nak tunggu leader kita semata-mata. Sometimes dia pun busy. Memang leader kita sentiasa akan tolong, tetapi ada masa dia orang pun akan sibuk, tak ada masa untuk tengok kita sometimes. So kita kena sendiri create the initiative. Macam mana kita nak pasarkan produk kita, kita nak promote produk kita, kita nak iklankan produk kita. So kita kena cari idea, kena create lah. Okay, so apa-apa pun kita akan refer kepada leader semula, boleh tak macam ni macam tu lah. Okay, so ini contoh yang pernah saya buat lah. Okay, video pun kita boleh buat melalui video. Kadang-kadang kita cakap sekarang masa-masa PKP ni kita tak ada idea, macam tiba-tiba terbuka idea nak buat video. Macam video ni saya nak ucapkan terima kasih untuk Teddy sebab ajar saya, sebab saya pun tak pernah buat lah. So ini first time saya buat video macam ni. So kita cakap kita try cari inisiatif, apa yang boleh kita buat, kita buat. Jangan nak mengharap ke orang, jangan nak harapkan kita punya partner, leader, tak boleh. Ini bisnes kita, kita yang kena start. Okay, tak ada orang yang akan start untuk kita kalau kita sendiri pun tak start. So kita cakap kita try lah, mana tahu bila kita buat macam ni, kita punya orang cakap, orang kat luar sana boleh nampak kita punya produk. So ini saya satu video lah, saya tunjuk lah. Okay, so tadi itulah sikit lah saya perkongsian pasal demo. Okay, so tak pandai sangat lah, baru first time buat. Tapi saya rasa boleh lah daripada tak pernah buat kan. So saya cakap dapat belajar something yang baru. So macam itulah kita everyday kat rumah, kita kena buat something yang baru untuk kita punya business. Okay, so seterusnya saya pergi kepada cara yang ketiga adalah perkhidmatan. Okay, servis lah. Okay, servis ni bukan kita cakap bila dah dapat barang baru kita servis, tak ada. Tu sebelum start, and then dalam masa kita nak close deal tu, and then selepas. So macam saya bagi contoh lah, saya punya ini sepupu saya lah, kakak sepupu saya punya cousin. Okay, macam last year lah, tahun lepas saya tak ingat bulan berapa, saya start forward lah. Okay, saya start forward produk. Okay, saya start forward produk kepada grup saudara mara lah. Okay, so masa tu saya tak fikir banyak lah, saya fikir saya nak share sahaja. Okay, just share je lah. So kita kat sini, kita cakap apa? Kita jangan rasa ragu-ragu. Kalau rasa nak buat tu, buat je. Kalau nak rasa send tu, cakap je 1, 2, 3 send, pejam mata, dah settle. Kita jangan fikir orang tu nak respon macam mana. Jangan fikir apa yang orang tu fikir, tapi fikir apa yang kita kena buat. Okay? Apa yang kita kena buat, kita just sharing sahaja. Okay. Macam ini, okay. Last year lah saya ada share dekat group lah. Sepupu-sepupu semua. So saya memang fokus kepada grup-grup. Sebab apa? Sebab kita tahu dalam grup ni ramai, betul tak? Lebihlah 20 orang, 30 orang kan? So kita sekarang kita tahu WhatsApp group pun kalau kita nak forward maksimum 5 grup kan? Okay, 5 orang forward lah. So saya kepada grup lah. So maksudnya contoh kalau kita ada satu grup 20 orang, so kalau 5 grup kita dah ada 100 orang, betul tak? So kita hantar, sekali hantar kita boleh bagi dekat 100 orang. So kita macam okeylah 100 orang, tapi kita memanglah kita harap ada yang respon. Tapi kalau tak ada, kita jangan rasa give up. Kita cakap okey, mungkin walaupun kita tengok ada orang baca tapi tak respon, tak apa, mungkin yang tengah sibuk ke. So kita positif, jangan negatif. And then mungkin masa dia tengok tu, mungkin kita rasa dia belum nak pakai ini barang lah, so tak, dia tak ada respon. Tetapi mana tahu one day, satu hari dia tiba-tiba nak pakai barang, and then mungkin dia akan ingat kat kita balik, oh satu hari dari tu kita pernah forward produk ni. So mungkin dia akan cari balik kita lah. So kita cakap kat sini, kalau kita cuba, kita akan ada peluang daripada kalau kita cakap tak cuba langsung, memang kita memang langsung tak ada peluang. So kita jangan takut untuk mencuba Okay, macam saya punya cousin ni, okay. Saya hantar kat grup saudara mara lah. Lepas tu dia PM saya. Okay, PM, and then kita pun cakap. And then tahun lepas lah, ini yang tahun lepas dia order Noza steamer 6 biji. Okay, sebab dia kerja dekat hospital. So kawan-kawan dekat hospital dia semua nak order. Okay, so okay, close deal 6. And then kita follow up.
And then bila contoh lepas tu dia ada update status kan dekat WhatsApp. Okay, so kita kena alert lah bila kita punya customer ke partner buat status pasal, especially lagi kalau pasal barang yang kita promote, yang kita jual. So kita kena komen, kita bagi komen and then kita nak sentiasa berhubung. Okay, sentiasa berhubung untuk apa? Untuk dapatkan maklum balas. Contoh macam ni kakak saya masak ikan steam, okay. Kita pun cakap lah komen sedap, and then cakap memang sedap, masak pun senang dan cepat. So bila macam tu kita tahu dia bagi positif feedback dekat kita, maksudnya dia suka dengan produk kita. So kita rasa mungkin kita akan ada peluang bila dia rasa sendiri dah rasa suka dengan produk tu, mungkin dia akan sendiri share dengan kawan-kawan. Okay, so kita mungkin ada peluang untuk dapat new customer daripada yang customer yang kita ada sekarang. Okay, lepas tu kita berhubung juga adalah untuk bina kepercayaan pelanggan kepada kita. Contoh ini macam yang sebelah ni ada WhatsApp terbaru, baru berapa hari lepas lah, 2 ke 3 hari lepas, okay. Kakak saya ni, apa ni, WhatsApp saya semula lah. Okay, dia tanya pasal KitchenAid. Kalau saya tengok gambar dia tu, okay, dia screenshot dekat Facebook. Okay, kalau kita tahu dekat Facebook tu, saya nampak orang tu pun dah tulis phone number. Okay, tetapi saya fikir juga kenapa dia kalau nak ni, kenapa dia tanya saya? Kenapa tak tanya orang yang dekat Facebook tu kan? So, saya fikir, oh mungkin dia ada trust kepada saya. So, kita cakap, dengan customer kita kena bina kepercayaan supaya next time dia orang, walaupun ada orang lain yang offer, dia orang tetap akan cari kita juga. Macam sama dengan yang sebelah tu lah, yang mini blender tu pun sama. Okay, ada phone number kat situ, so saya warnakan merah. Okay, kalau kita logik, mesti dia akan tanya saja orang tu direct. Tetapi kenapa dia cari kita balik? Sebab apa dia? Sebab dia ada trust pada kita. So kita kena bina kepercayaan itu supaya kita boleh dapat bisnes yang berpanjangan. Okay. So kita cakap kat sini, bila kita dah try ketiga-tiga cara melalui STP, melalui demo produk dan melalui perkhidmatan, okay, mesti kita akan dapat result. So kita cakap bila kita ada result, kita akan rasa yes, puas hati. Okay, kita rasa, kita akan rasa satu orang cakap kepuasan lah. Sebab apa? Kita usaha. Okay, kalau kita tak usaha, kita tak dapat. Tapi at least kita cakap bila kita buat, bila kita share, memang kita akan nampak result. Okay, so ini antara result yang saya pernah dapat lah. Saya punya sendiri customer lah. Okay, so kita boleh tengok kat sini seluruh Malaysia, kat mana-mana pun kita cakap kita ni tak terhad melalui geografi semata-mata. Kita tak terhad. Okay, kita tak terhad seluruh, kat mana-mana pun boleh jadi kita punya customer. Sebab apa kita cakap sekarang semua kuasa media sosial. Okay, kat mana-mana pun orang boleh tengok post kita. Kalau kita post kat FB, okay, dekat mana-mana negeri pun boleh nampak. So kita cakap ini adalah result daripada kita punya hard working, kita punya usaha. Okay, so kita cakap bila kita ada hasil, so kita akan rasa lagi semangat untuk kita lagi share. So orang cakap kita jangan sekali-kali rasa putus asa kalau tak ada orang respon, tak ada orang nak beli, nak PM kita, jangan rasa putus asa. Okay, kita kena terus cuba. Pasti suatu hari akan ada. So that's why kita kena sentiasa sharing. Kena sentiasa keep sharing. Never stop. Okay, jangan henti. Sebab apa? Sebab kita adalah agent untuk produk kita. Kita adalah iklan. So kalau kita dah stop, siapa nak tolong iklankan kan? Kita punya bisnes. So kita kena sendiri buat. Okay, so ini adalah resultnya. Okay, macam ni. Okay, ini order lah untuk bulan April. Okay, kalau kita tengok 23 order macam taklah banyak. Okay, tetapi kita cakap kita ada. Bila kita usaha, kita akan ada hasil. So ini kita cakap satu pembakar semangat jugalah untuk kita macam ni, untuk saya punya order campur dengan saya punya partner lah. So kita cakap kat sini, okay, once kita dah start educate product knowledge, kita dah bagi tahu product knowledge, kebaikan produk, okay, kita punya partner, kita punya business partner dengan kita punya member customer akan start membeli dan start guna produk. Itu yang kita nak. Itu kita punya fokus dalam kita punya product knowledge. Kita nak kita punya partner start using the product, start guna produk, and then diorang dah rasa okay, diorang start akan sharing. So ini yang kita nak dalam kita punya fokus kita belajar pasal produk. Okay, macam yang dua ni, okay, sekarang kan ada promosi EPP untuk Noza kan. So kita share
apa yang kita punya apply leader hantar dekat kita, kita share. Apa yang contoh saya kita hantar dekat group kan. Okay, kita share itu promosi ke gambar. Kita jangan simpan dalam handphone. Kalau kita simpan je setakat kita scroll and then kita buat tak tahu, kita simpan, kita sendiri yang rugi. Orang lain tak rugi, kita yang rugi. So kita kena, orang cakap bila ada sedikit info pun apa-apa, info pun produk ke, okay, produk knowledge, kita jangan simpan dalam handphone saja. Kita keep sharing. Okay, so kita boleh akan nampak hasil. Macam ni saya punya partner, okay, ini saya punya part lah. Okay, yang nak order Noza untuk APP lah. Okay, dah ada dua. Lepas tu saya punya partner sendiri pun, Lina pun sendiri dah ada dia punya order. So kita cakap kat sini, kalau kita buat, kita mesti akan nampak hasil. So kita jangan berhenti mencuba, jangan berhenti berkongsi. Okay, so kita cakap kat sini, sebab kita, once kita nak buat bisnes ni, kita kena buat betul-betul. Jangan buat main-main. Sebab apa? Kita nak hasil kan? Daripada bisnes kita nak nampak income. So kalau kita tak move kita punya produk, kita tak akan nampak income. So semuanya bergantung pada kita lah. Okay? Lagi cepat kita buat, lagi cepat kita boleh dapat income. Okay, so okay, so saya rasa setakat ini dululah saya punya sharing perkongsian untuk hari ini. So saya harap dapat bagi sedikit info dan maklumat kepada rakyat EBO semua. And then kalau ada yang ada problem and then mungkin tak berapa faham sharing saya tadi ke, boleh boleh orang cakap refer kepada apply masing-masing eh. Okay, so kita kat sini kita just buat kita punya part. Keep educate, keep sharing and then kita mesti keep using untuk sendirilah. Okay, so saya rasa sampai kat sini saja. Okay, so terima kasih dan Assalamualaikum and then kembali kepada kita punya MC Teddy. Thank you. Alright, thank you Kakak Fatimah. Wah, really really awesome. Thank you Kakak Fatimah for your sharing. Okay, so macam I mentioned just now, kita punya leader Kakak Fatimah, dia tak ada transport, tak ada apa-apa.